Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sugeng Riyadi. Ketemu kembali dengan saya Sugeng Riyadi, pecinta tanaman hias dan tanaman. Untuk di video kali ini saya akan memvideo tanaman hias jenis Syngonium. Tanamannya sudah ada di depan kamera ini. Ini teman saya. Ini nggak tahu ini lagi ngapain. Bersihin pot untuk acara konten daripada Mas Surya. Oke, sebelum lanjut video berikutnya, jangan lupa jika suka dengan video ini, klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sugeng Riyadi. Oke, kita lanjut untuk video berikutnya. Buat dulur-dulur dimanapun berada, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Untuk di pagi yang cerah ini, semoga buat dulur-dulur tetap diberikan kesehatan walafiat dan diberikan rezeki yang barokah dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kita lanjut untuk video berikutnya. Jangan lupa simak terus buat dulur-dulur pecinta tanaman hias dan tanaman seluruh Nusantara. Untuk di video ini saya akan memvideo tanaman-tanaman hias jenisnya Syngonium, dan masih banyak tanaman hias yang lainnya yang kami jual di kios bunga Zahra Garden. Masih banyak tuh tanaman-tanaman hias kios bunga Zahra Garden. Tanaman hias mulai dari tempel, gantung, indoor, dan juga ada jenis-jenis anggrek. Oke, kita lanjut. Ini adalah jenis-jenis Syngonium. Ini yang sudah ada di depan kamera. Ini saya dengan teman saya. Ini sebelumnya assalamualaikum mas. Ya, salam. Kalau boleh tahu namanya siapa mas? Namanya Wahyu Pamudidya. Oh ya. Oke. Bisa dijelaskan mas untuk jenisnya ini Syngonium apa? Bisa? Oke. Ambil satu dulu mas. Oke, dulur-dulur pecinta tanaman hias, ini saya akan mereview tanaman hias jenis Syngonium dan sekalian jenis-jenisnya. Oke, yang mana dulu, Mas Wahyu? Ya, kita akan mengenalkan kepada Syngonium yang biasa, Syngonium brown. Untuk harganya berapa kira-kira? Harganya sekitar, sebentar, ada 10.000 ya. Sebentar, 20.000. Untuk harganya, untuk satu potnya 20.000. Ini tanaman hiasnya, ini Syngonium brown. Kalau kecilnya seperti ini, besarnya seperti ini. Besarnya seperti apa, Mas? Ya, seperti ini. Oh, ini yang paling besar ini. Ini yang sudah besar. Oke. Mungkin yang lainnya? Oh, yang lainnya. Syngonium pink ya, Syngonium pink ini. Harganya satu pot 45.000. Satu potnya 45.000. Dulur-dulur ini. Ini daunnya sudah berapa ya ini ya? Yang 4 yang sudah, yang satunya bakal. Bakal ya. Yang satunya bakal. Ya. Ini harganya 45.000. Bisa diorder atau bisa langsung datang di kios bunga Zahra Garden, tepatnya di Sananrejo, Turen, Malang, Jawa Timur, atau bisa menghubungi kontak person yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah video ini. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Ini adalah Syngonium Wailandi. Ini Syngonium Wailandi seperti ini. Bagus daunnya. Bagus. Hijau tua. Itulah. Untuk harganya, Rp20.000. Cukup murah ya. Sekali harganya cuma Rp20.000 atau 20.000 untuk satu potnya. Oke, untuk selanjutnya adalah ini Syngonium variegata. Ini Syngonium variegata. Ya. Untuk harganya bisa dijelasin. Ya, ini Rp100.000. 100.000 atau 100.000. Mungkin bisa dijelasin untuk warna-warna daunnya. Ya, warnanya itu adalah hijau putih dengan corak-corak yang sangat indah. Itulah yang membuat dia mahal, karena ada corak-coraknya yang indah itu. Ya. Dan variegata itu biasanya memang lebih mahal daripada yang biasa. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang Syngonium liliput. Ini Syngonium liliput. Ya, kecil tapi juga bagus. Dan harganya pun lumayan. Harganya kisaran sampai berapa? Ini Rp20.000 saja. harganya 20.000 atau 20K ini satu potnya. Oke, kita lanjut. Imut ya. Syngonium perak. Nah, ini namanya Syngonium perak. Ini warna daunnya perak. Seperti perak. Mengkilat. Mengkilat. Nah. Untuk harganya 25.000 rupiah. 25.000 atau 20K. 25K. Ya. Oke, kita lanjut untuk video berikutnya. Ini Syngonium biasa juga, cuman yang warnanya hijau. Syngonium green. Green. Ya, Syngonium green. Yang biasa. Syngonium green biasa ya. Untuk harganya mungkin bisa dijelaskan. Harganya segini Rp20.000. Nah, sangat murah, saudara. Murah. Ini. Luasnya biasa ya. Ini. Satu potnya 20.000 atau 20K. Ya. Bagus untuk di ruangan. Nah. Ini kayak gini besarnya ya, nanti itu ya. Oh, ini besarnya itu, yang besarnya kayak gini. Nah, ini besar. Besar. Rata-rata ada kayak gini. Green. Oke, untuk selanjutnya. Selanjutnya. Ini ada. Nah. Syngonium juga ini. Syngonium keriting. Ini namanya Syngonium keriting. Karena daunnya agak keriting-keriting gitu, bergelombang. Nah, ini. Untuk harganya? Harganya murah. 75.000 rupiah. 75.000 atau 75K untuk satu potnya. Oke, untuk yang lain. Oke, sekarang yang ini namanya Syngonium mojito. Harganya sekitar Rp80.000. Ini untuk satu potnya Syngonium apa? Mojito. Harganya Rp80.000 atau 80K. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini namanya Syngonium warna pink. Syngonium warna pink. Tapi belum tahu namanya. Ya. Sangat bagus sekali, guys. Ini. Kalau dilihat dari bunganya, nampaknya ini termasuk bunga mahal. Bunga mahal. Syngonium pink ya. Syngonium pink. Oke, untuk harganya ini belum ada harga ya ini. Oh, itu, ya. Oh, masih koleksi? Koleksi. Oh ya. Oke. Yang terakhir ini adalah Syngonium juga, yang daunnya itu sangat unik, yaitu kayak jari-jari, mirip jari-jari. Warna daunnya dia itu ada corak putih di tengahnya, seperti varigata. Iya. Isinya juga 5 ya, 5 ya, seperti jari tangan. Jari tangannya 5. Untuk harganya? Harganya belum tercantum, karena namanya pun juga belum tahu. Iya. Langka. Oh iya. Langka karena kita kan belum tahu juga. Oh iya. Kita akan menata daripada Syngonium kita. dan masih banyak tanaman-tanaman hias yang lainnya. Mungkin buat dulur-dulur yang minat tanaman hias bisa komen di bawah video ini atau bisa langsung datang di kios bunga Zahra Garden, tepatnya di Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini jenis-jenisnya Syngonium banyak. Ini mulai dari yang kecil, besar ada. Mungkin ada yang lain untuk koleksinya Mas Wahyu, untuk Syngoniumnya. Sementara ini koleksinya baru ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa jika suka dengan video ini, subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.